Inilah suasana lalu lintas pagi hari 6 lebih 20 di kota Surabaya dari tengah kota. Di tengah kota Jalan Pemuda. Jalan Pemuda itu tengah kota karena di sana pusat pemerintahan, pusat gedung negara Gerahadi. Dan pagi-pagi kita akan meluncur ke daerah kawasan Surabaya Barat melewati jalur yang berikut ini. Kelihatan ya sangat lengang, lancar dan nyaman. Bersih kanan kiri, suasana tumbuhan rindang dan udara cukup cerah. Di 6.30 pagi hari, rata-rata anak sekolah berangkat ke tujuannya, ke sekolah masing-masing, dan orang berangkat kerja juga masih sedikit. Dan kita di Jalan Panglima Sudirman, kelihatan kiri kanan bersih ya, tanaman rindang, tumbuhan segar, udaranya segar, tidak terjadi riuh, krodit, macet tidak ada di sana, dan kiri kanan betul-betul bisa dinikmati. Dan itu ada patung bambu runcing ya, tugu bambu runcing, dan kita muter karena dia berada di tengah. Kita lihat kiri itu, loh, rindang ya, dingin, asik. Nah, selamat menikmati.